Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya dalam perkuliahan online ya, Stekom ya. Ya, karena memang untuk mungkin dalam minggu ini masih dalam perkuliahan online ya, dikarenakan ada wabah virus itu. Jadi kita masih dalam pembelajaran jarak jauh ya, ataupun dari rumah. Pertama saya ucapkan juga apa namanya agar kita selalu hati-hati ya untuk menjaga kesehatan maupun mematuhi aturan dari pemerintah mengenai virus yang sedang melanda di kita ini. Dan seperti biasa untuk pengabsenan kalian langsung ke ini ya, apa namanya, ke siakat masing-masing. Jadi kalian langsung ke siakat, absen di sana, sudah saya linkkan untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi di sana kalian tinggal absen login di siakat masing-masing agar terabsen. Soalnya untuk kuliah online ini absen kalian secara otomatis masuk ke dalam siakat tersebut apabila kalian mengikuti dan apa namanya mengabsen ya, atau absen di siaratnya itu. Dalam perkuliahan ini ya, dalam mata kuliah administrasi basis data, nanti pada pertemuan ini kita akan membahas yang mengenai database security atau keamanan database. Jadi untuk kemarin sudah saya jelaskan mengenai apa namanya database administrasi database, manajemen database ya. Jadi untuk hari ini kita membahas keamanan untuk basis data itu sendiri, karena untuk basis data memang dibutuhkan keamanan atau security ya, jadi agar lebih aman dan tidak sembarangan diakses sama user lain. Jadi kita akan membahas mengenai keamanan basis data. Mungkin karena waktu ya, jadi kita langsung saja kita ke dalam materi pembahasan database security, keamanan basis data. Nah, untuk ruang lingkup pembahasannya nanti, cakupan keamanan informasi ini untuk aplikasi jaringan, untuk basis data sendiri kita nanti bahasnya ya, bukan untuk jaringannya, kita basis data. Bagaimana menjaga data yang disimpan dalam basis data, jamin keamanannya. Jadi untuk basis data yang kita punya, yang kita buat misalkan, agar disimpan aman itu bagaimana? Dan apa yang, mungkin ancaman apa yang ada untuk basis data tersebut? Jadi kita nanti bisa akan dibahas untuk keamanan dari basis data itu sendiri. Keamanan basis data, tindakan untuk melindungi sumber daya basis data dari pengaksesan yang tidak berhak, modifikasi atau bentuk intervensi lainnya. Jadi untuk keamanan di sini adalah agar melindungi ya, sumber daya atau basis data dari pengaksesan yang tidak berhak modifikasi. Jadi untuk apabila kita mengelola sebuah basis data nanti hanya misalkan kita pun hanya kita yang bisa mengakses ya, atau memodifikasi, misalnya mau merubah, itu hanya kita yang bisa merubah basis data tersebut ya. Sekumpulan perangkat yang dirancang untuk melindungi rekod-rekod data dan sumber daya basis data lainnya dari orang-orang yang tidak berhak. Jadi untuk keamanan sendiri, sekumpulan perangkat ya, untuk melindungi data-data yang kita masukkan di dalam database kita dan sumber daya basis data misalnya lainnya ya, dari orang-orang yang tidak berhak. Jadi untuk database itu sendiri agar tidak bisa sembarang orang mengakses dan merubah atau modifikasi untuk basis data tersebut. Jadi diperlukan untuk keamanan dari basis data itu. Nah, tujuan keamanan basis data itu sendiri ada ini, maaf masih bahasa Inggris ya, untuk secrecy, confidence ya. Kemudian ada integrity, ada availability ya. Jadi ini saya kasih untuk bahasa Inggris agar kalian nanti bisa apa namanya
artikannya biar agak penasaran apa itu diskresi, apa itu integriti, apa itu upwelling itu. Jadi nanti kalian bisa lihat ya, agar ingat untuk tujuan keamanan itu sendiri dari basis data itu sendiri apa. Nah, untuk ancaman keamanan terhadap basis data, ada interruption. Jadi sumber daya basis data dirusak atau menjadi tidak dapat dipakai. Ancaman terhadap availability ya di sini availability nanti. Jadi untuk availability sendiri adalah ancaman terhadap keamanan basis data yang dirusak atau menjadi tidak dapat dipakai pada saat kita. Nah ini ada tujuannya juga ya untuk availability sendiri, agar tujuannya adalah agar tidak rusak dan tidak dapat dipakai lagi untuk basis data nanti. Untuk interception, pemakai atau bagian yang tidak berhak mengakses sumber daya basis data atau ancaman diskresi ya. Ancaman diskresi di sini ini adalah pemakai atau bagian yang tidak berhak mengakses sumber daya basis data. Jadi untuk tujuan di sini agar tidak dirusak oleh pemakai yang tidak berhak. Jadi, untuk diskresi sendiri tadi ya, diskresi di sini ya. Kemudian ada modification, pemakai atau bagian yang tidak berhak tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya sistem komputer. Jadi pada saat untuk misalkan kita belum berikan untuk keamanan dari basis data tersebut, ada ancaman yang dinamakan modification. Jadi ancaman tersebut adalah pemakainya itu sebenarnya tidak berhak untuk basis data tersebut. Tidak hanya untuk mengakses, tapi merusak sumber sistem komputer. Jadi nanti dia tidak berhak dalam mengakses basis data tersebut, tetapi dia juga jadi nanti akan merusak untuk basis data tersebut. Mungkin dengan cara setelah mengakses dia merusak untuk basis data tersebut dengan sistem komputernya ya. Ini namanya ancaman integriti ya di sini. Jadi tujuan dari integriti tersebut adalah agar tidak semua orang sumber daya yang tidak berhak dia tidak memakai, tidak mengakses ya, dan tidak merusak basis data tersebut. Jadi ancaman dan untuk tujuan sendiri tadi berkaitan ya. Tujuan integriti tersebut agar tidak hanya satu orang saja yang mungkin satu atau beberapa orang yang bisa mengakses dan tidak semua orang bisa mengakses database tersebut, karena nanti ditakutkan akan merusak dari sistem database tersebut. Kemudian fabrication ya, untuk ancaman yang keempat ini. Pemakai atau bagian yang tidak berhak menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Ini juga masuk ke integriti ya. Jadi untuk fabrication sendiri, ancaman fabrication ini adalah pemakai yang tidak berhak tapi menyisipkan objek palsu. Jadi nanti ditakutkan lagi kalau memang kurang keamanannya dalam sistem basis data tersebut. Nanti akan ada user yang tidak berhak tapi dia menyisipkan data palsu dalam basis data yang kita buat, misalkan tadi ya. Ini nanti akan membahayakan karena untuk data palsu sudah di ini ya, setelah misalkan sudah dimasukkan, kemudian akan membahayakan untuk data tersebut, akan membingungkan di mana untuk letak dari objek palsu yang ditanamkan dari pemakai yang tidak berhak tersebut, untuk user yang tidak berhak tapi dia mengakses basis data tersebut. Ini ada empat ancaman ini ya yang ditakutkan. Kenapa basis data kita buatkan untuk security-nya atau buat keamanannya? Nah, tentu ancamannya BSI ini ada
untuk ancaman interruption tadi, untuk ancaman aktif ya. Nah, untuk tujuan keamanannya ada di availability, sumber daya basic data diusir atau menjadi tidak dapat dipakai. Ini untuk agar ya, nanti untuk tujuannya bentuk ancaman seperti ini, tujuannya agar tidak dapat dirusak apa pemakai lainnya. Kemudian ada interception atau ancaman pasif. Untuk tujuan keamanannya, pemakai atau bagian yang tidak berhak mengakses sumber daya basic data untuk interruption sendiri ya. Ini mungkin tujuan di dari confidentiality ini ya, agar pemakai atau yang tidak berhak mengakses sumber daya berarti mungkin agar tidak merusak dari rekod-rekod yang dimasukkan ke dalam basis data tersebut. Dia ada bentuk ancaman modification, nah, seperti tadi ya, untuk ancaman modification ini application ini untuk tujuannya bisa dibaca ya, bahkan lebih yang terdekat tidak mengakses itu merusak sumber dari sistem counter. Ini masuk ke integrity. Kalau kita di sini ancaman terhadap OSDA, kita berikan tabel. Kita akan membaca seperti ini. Fabrikasi ini memakai atau bagian yang tidak berhak menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem jadi ini yang ditakutkan juga karena fabrikasi sendiri. Takutnya akan merusak deh, atau merusak dengan cara menyisipkan objek palsu itu juga termasuk merusak dalam sistem basis data ya. Untuk tahap ancaman dan penangkalan, misalkan ada tahap ancaman pengamatan, penangkalannya kita dengan pencegahan ya. Untuk tahapan ancaman penyusupan, untuk penangkalan sendiri kita deteksi ya, bagian mana yang ada, misalkan ada penambahan objek data tadi ya, dengan cara penyusupan memasukkan data ke dalam database. Kemudian ada tahap ancaman pelaksanaan, ya, ada pemberantasan atau pemulihan. Jadi setelah untuk tahap ancaman kita pelaksanaan itu, kita pemberantasan atau pemulihan dari database tersebut, penghilangan jejak kita kalau sistem ya, misalkan sudah dalam ancaman yang kita adalah penghilangan sejak kelok sistem untuk penangkalannya. Ini akan lebih aman lagi ya, untuk setiap database itu memang harus ada backup ya, untuk menjaga-jaga apabila mungkin nanti mungkin ada apa fitur juga untuk backup secara otomatis ya di dalam sistem database. Ini contoh keamanan basis datanya, ini sebagai pengguna yang menggunakan sistem basis data itu ya. Dan untuk sini ada peran penggunanya sebagai apa nanti di dalam penggunaan tersebut. Kemudian ada peran aplikasi dan habis tim aplikasi. Jadi nanti keamanan sendiri itu dengan menggunakan aplikasi tadi ya, untuk security tadi ya. Ada hak istimewa mengakses dari semua database yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut, tapi tidak dengan user yang lain. Mengapa keamanan basis data penting? Database sering menyimpan data yang sensitif di alam. Data yang tidak benar atau hilangnya data bisa negatif mempengaruhi operasi bisnis. Nah, ini untuk yang ditakutkan untuk apalagi di dalam bisnis atau perusahaan ya. Mungkin ada yang memasukkan data yang tidak seharusnya di dalamnya, itu ada mungkin ancaman penyusupan tadi, ataupun mengambil menghilangkan data yang di dalam apa namanya dalam database tadi, ini akan mempengaruhi ya, mempengaruhi operasi bisnis maupun di perusahaan misalkan ada di dalam database-nya. Jadi ini kenapa keamanan basis data itu harus kita ini ya kita jalankan atau kenapa penting seperti itu. Kemudian database dapat digunakan sebagai basis data untuk menyerang sistem lain. Jadi untuk database sendiri itu bisa digunakan sebagai basis untuk menyerang sistem lainnya. Beberapa strategi keamanan basis data. Untuk strategi keamanan basis data itu ada prinsip hak istimewa yang paling rendah. Keamanan kata sandi
Ini perlu sangat perlu ya dalam dalam mengamankan sebuah basis data. Dan ada kontrol dinding atau akses. Jadi kita ada kontrol dindingnya nanti. Basis data hapus atau nonaktifkan akun default yang tidak dibutuhkan. Jadi mungkin dalam database nanti apabila memang biasanya kan ada database yang bisa diakses ada beberapa orang, misalkan ada user 1, 2, dan 3 misalkan. Jadi kalau memang untuk user 3 sudah tidak membutuhkan untuk dalam mengakses database tersebut, jadi untuk akun tersebut harus dihapus untuk berjaga-jaga ya, karena misalkan katakan untuk database 1, 2, 3 dikelola oleh 3 orang, kemudian ada salah satu orang yang mungkin resign atau keluar dan tidak mengelola lagi untuk dalam database tersebut di dalam perusahaan misalkan ya. Jadi ya, untuk akun tersebut segera dihapus agar nanti meminimalisir ya kalau ada tindak tadi ada penyusupan maupun ancaman tadi ya, beberapa ancaman tadi. Menonaktifkan komponen yang tidak dibutuhkan. Jadi untuk di dalam sebuah ini juga sistem di dalam database tadi ya. Jika ada komponen, misalkan ada beberapa komponen yang tidak dibutuhkan, kita hapus saja untuk demi keamanan data itu sendiri ya, misalkan memang sudah tidak dibutuhkan, kita hapus. Kemudian menjalankan proses basis data di bawah dedicated akun tidak istimewa. Jadi misalkan ada akun yang ini menjalankan proses basis data di bawah dedikasi ya, dedikasi akun jadi tidak istimewa. Misalkan ada beberapa akun tadi ya, kita untuk istimewa dan hak tidaknya itu sesuai dedikasi mungkin ya, seperti itu. Bentar saya cek dulu di siakat ya, apakah sudah ada yang masuk. Nanti jangan lupa ya untuk pengabsenan langsung ke siakat kalian masing-masing aja. Nah, kita lanjut mungkin ya. Nah, beberapa bentuk penerapan untuk keamanan basis data ada beberapa ya di sini ya. Keamanan Kerberos atau autentikasi jaringan protokol. Jadi untuk keamanan bentuk penerapannya dan yang menggunakan keamanan Kerberos. Kemudian ada port akses keamanan. Sudah pasti ya untuk melindungi keamanan basis data itu kita menggunakan port akses. Kemudian database pribadi virtual. Dan untuk virtual dari masing-masing database itu ada virtual pribadi ya. Kemudian ada security keamanan atau berbasis peran ya. Peran kita di dalam keamanan tersebut, kita sebagai user misalkan itu kita harus berperan dalam keamanan tersebut ya. Baru kita menjalankan untuk keamanan tersebut ya, untuk penerapan keamanan basis data tersebut ya. Yang berikutnya adalah paket keamanan basis data. Menjelaskan bagaimana organisasi akan melakukan mengatasi kebutuhan keamanan basis datanya. Dan untuk paket keamanan basis data di sini, untuk yang poin pertama adalah menjelaskan bagaimana organisasi akan melakukan kebutuhan basis data tersebut. Untuk basis datanya ya. Kemudian yang poin kedua ada mengidentifikasi dan mengatur basis data kegiatan keamanan untuk komputasi sistem. Jadi ada identifikasi si dan mengatur basis data kegiatan keamanan untuk komputasi sistem tersebut ya. Lalu yang poin berikutnya adalah objektif tujuan dari rencana keamanan basis data adalah untuk memungkinkan staff bertindak secara efektif, mencegah dan mengurangi efek dari masalah keamanan basis data. Nah ini untuk objektif tujuan adalah memungkinkan mungkin untuk staff atau pengguna bertindak secara efektif, mencegah dan mengurangi dari masalah keamanan basis datanya. Jadi untuk paket keamanan
sisa-sisa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ada kebijakan keamanan basis data ya. Kebijakan keamanan basis data menunjukkan tujuan upaya keamanan basis data dan kemauan bekerja untuk mencapai tujuan. Jadi untuk kebijakan keamanan basis data itu menunjukkan tujuan upaya keamanan basis data dan kemauan bekerja untuk mencapai tujuan. Jadi untuk ini ya, apa namanya, untuk user atau pengguna basis data tersebut harus mempunyai tujuan untuk keamanan tersebut dalam mencapai tujuan agar keamanan basis data tersebut benar-benar secure ya atau aman. Nah, kebijakan keamanan untuk operasi basis data, kebijakan keamanan sistem pertama, kemudian ada kebijakan keamanan data. Untuk data sendiri ada kebijakan juga ya, untuk sistem juga, untuk sistem dari database tersebut ya. Dan ada kebijakan keamanan pengguna. Nah, ini juga sangat penting ya, untuk kebijakan keamanan ya, untuk dalam pengoperasian basis data tersebut. Benar-benar untuk pengguna tersebut adalah mempunyai dedikasi ya dalam dengan tujuan mungkin mencapai tujuan untuk demi keamanan basis data yang dikelola tersebut. Misalkan ada beberapa pengguna, kita harus benar-benar ada kebijakan ya untuk keamanan penggunanya. Kemudian ada kebijakan audit. Jadi ini juga harus ada, mungkin dalam tempo waktu ya harus ada ini ya, audit dalam basis data di suatu perusahaan. Misalkan kita harus ada untuk kebijakan audit sendiri itu sendiri. Jadi nanti tiap ada berapa mungkin waktu tempo untuk mengaudit dari basis data tersebut. Kemudian ada sebuah daftar periksa keamanan untuk daftar-daftar dalam, misalkan kita mengamankan basis data tersebut, kita harus ada daftarnya, periksa. Misalkan kita seperti tadi ya, untuk audit juga termasuk harus ada masuk ke dalam daftar periksa keamanan basis data tersebut. Kita lanjut. Nah, untuk kebijakan keamanan sistem sendiri ada manajemen pengguna database. Ini untuk kebijakan tadi ya, beberapa kebijakan tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk yang pertama ada kebijakan keamanan sistem tadi. Jadi manajemen pengguna sistem. Jadi ada, kemarin sudah saya terangkan ya untuk manajemen database kemarin ya. Jadi, kalian bisa pelajari ulang. Kenapa manajemen pengguna database itu masuk ke dalam kebijakan keamanan sistem? Dan ada autentikasi pengguna ya, ini pasti untuk keamanan sendiri ya, ya terpengaruh kan, mengenai autentikasi pengguna tersebut. Mengoperasikan sistem keamanan ya, untuk yang kedua, yang ketiganya. Jadi untuk setiap dalam pengguna misalnya pengguna sistem, kita harus mengoperasikan sistem keamanannya agar database selalu aman. Kemudian ada kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan keamanan data ya, termasuk mekanisme yang mengendalikan akses ke dan penggunaan database di tingkat objek. Ini untuk mekanismenya di dalam pengelolaan database tadi ya, yang mengendalikan akses ke penggunaan database di tingkat objeknya ya, dari keamanan data tersebut. Nah, untuk titik akses ke basis data ya, bisa dilihat untuk ada bagian di sini untuk aplikasi sampai ke database di PMS ini ya. User programmer akses basis data misalkan ada user, ada programmernya, ada pihak luar ya. Ini kita aplikasi, untuk masuk ke aplikasinya baru kita masuk ke basis data ya, akses basis data melalui di PMS di sini ya. Jadi, atau ada database administratornya, tiap database kan ada database administratornya. Nah, ini untuk beberapa jenis contoh ancamannya.
Jenis ancaman untuk mungkin untuk pertama kita lihat dari user atau pihak luar, karena user adalah pemakai ya, jadi termasuk pihak luar. Akses dan mengakses data yang bukan menjadi halnya ini untuk beberapa ancaman yang paling bahaya ya, mungkin ya untuk kalau ada yang mengakses data tersebut dan menggunakan hak akses orang lain. Nah, ini juga misalkan sering ya ada kasus seperti ini, misalkan akses orang lain dan melihat dan mengupdate data yang tidak diotorisasi. Nah, ini mungkin dari user atau pihak luar tadi, misalkan apa namanya, login dan mengupdate data yang tidak diotorisasi, itu contoh ancaman ya, jenis ancaman dari user. Nah, untuk dari ancaman dari programmer sendiri, ada membuat program yang tidak aman, jadi ini termasuk jenis ancaman juga ya, karena misalkan kita membuat program di untuk database itu tidak aman, itu akan menjadi suatu ancaman ya. Membuat akun sendiri ya, ini bisa juga membahayakan juga, karena programmer misalkan dalam membuat keamanan tersebut dia membuat akun sendiri dan bisa mengakses untuk database tersebut, itu juga bisa jadi akan menjadi sebuah ancaman karena mungkin bisa mengakses database tersebut ya. Menyimpan virus atau program lainnya yang merusak untuk program sendiri yang juga membahayakan dari jenis ancaman, misalkan merusak dengan cara menyimpan virus ya di dalam apa namanya sistemnya, itu sistem basis datanya itu ya. Kemudian ada jenis ancaman database administrator, menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Jadi untuk administrator sendiri dia adalah mempunyai hak ini ya, hak penting mungkin di dalam pengelolaan ya, pengelolaan database itu sendiri, dan mungkin dengan cara misalkan administrator tersebut menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, ini akan sangat membahayakan untuk keamanan database itu sendiri. Jadi ini termasuk juga masuk ke dalam jenis ancaman ya. Selesai ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin untuk apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa dipahami ya, mengenai database security atau keamanan basis data. Jadi, memang untuk dalam basis data tersebut memang harus ini ya, benar-benar secure ya, apalagi ya mungkin di dalam pengelolaan database itu sendiri untuk sebuah perusahaan-perusahaan yang kalau basis data tidak apa namanya tidak secure, itu akan bisa membahayakan, misalkan ke Google database itu ke yang tidak berwenang, misalkan tadi sesuai yang saya sampaikan dengan beberapa ancaman tadi ya, itu akan membahayakan karena rahasia untuk database sendiri itu bersifat rahasia untuk di sebuah perusahaan misalkan ya. Mungkin tidak hanya di sebuah perusahaan, ya beberapa pengelolaan database itu sifatnya secure ya, harus diamankan ya. Jadi maka dari itu kenapa database itu perlu ada pengamanannya, itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Akan sangat bahaya apabila database itu bisa diakses oleh pihak ataupun pengguna yang misalkan tidak bertanggung jawab ya, bisa mengakses, mengganti ya, menghapus di dalam suatu objek di dalam suatu database tersebut ya. Jadi ya, tidak hanya dengan pengguna saja, ada untuk bagian programmer maupun administrator, itu juga menjadi sebuah ini jenis ancaman ya, misalkan nanti ada beberapa administrator, misalkan ada administrator yang menyalahgunakan dengan apa hak, karena administrator kan memang untuk kewenangannya lebih ya, jadi mungkin apabila itu harus gimana sih untuk keamanan agar administrator tersebut tidak menyalahgunakan haknya mengenai keamanan dan database tersebut. Nanti bisa kalian pelajari untuk materinya, saya share ke classroom ya, jadi nanti langsung saja kalian ambil download ya untuk
pembelajaran dan mungkin bisa ditambahkan untuk beberapa poin yang memang belum sempat saya jelaskan secara detail. Nah, nanti kalian bisa apa namanya menambahkan ya. Jadi ternyata untuk ini ditambahkan seperti ini misalnya tidak apa-apa, nanti akan lebih berbeda lagi buat ini ya, buat file materi kalian ya. Jadi untuk penyampaian yang saya berikan tadi misalkan ada beberapa yang tidak sesuai misalkan ataupun misalkan apa perlu ditambahkan, monggo nanti kalian edit ya untuk namanya materi keamanan basis data tersebut. Mungkin kalau memang tidak perlu ditanyakan lagi ya, juga jangan lupa untuk pengabsenannya ke siakap ya, karena ini akan secara otomatis. Jadi nanti diharapkan langsung login dan apa namanya ya, langsung ke siakap masing-masing untuk pengabsenannya, karena secara otomatis untuk bagi kalian yang login di siakap nanti kalian akan masuk untuk pengabsenannya. Jadi saya tidak perlu mengikutkan manual lagi seperti itu. Oke, bila memang tidak ada yang dipertanyakan ya, nanti untuk materi saya akan berikan di ini ya, di kelasnya. Dan untuk pertemuan ini tidak ada tugas, kalian cukup melanjutkan project yang kemarin dari awal semester sudah mulai dibuat. Jadi kalian tinggal meneruskan dengan catatan mungkin tetap menyimak lah, ataupun apa yang saya sampaikan mengenai database tersebut. Walaupun ini sebuah teori, tapi ini memang penting ya dalam mungkin nanti pengelolaan database. Misalkan kalian kerja misalkan di suatu perusahaan, nanti pasti ada untuk apabila sebagai bagian seperti ini, kalian mengetahui ya, untuk keamanan sebuah keamanan database itu apa, peran penting seperti apa di dalam perusahaan. Nanti kalian akan tahu sendiri dan perlu kalian tahu untuk database apa namanya, keamanan database data itu apa saja. Kalian mungkin bisa melihat materi apa yang saya sampaikan dari tadi ya, ternyata ancaman-ancamannya seperti apa, tujuan dari database security itu apa, untuk database security sendiri itu apa. Nanti akan menambah wawasannya buat kalian untuk mengenai database ya, khususnya untuk keamanan itu sendiri. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya, dan bisa kalian pelajari nanti ya, dan tentunya akan berguna ya, bermanfaat ya untuk kita semua mengenai keamanan basis data yang saya sampaikan dari tadi. Mungkin karena untuk perkuliahan memang masih ada kendala ya, kendala yang saya maksudnya adalah kita melakukan perkuliahan jarak jauh ya, jadi kita belum bisa bertatap muka dengan adanya masih ada himbauan dari pemerintah mengenai virus yang melanda ya di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Jadi kita lebih berhati-hati juga karena untuk virus tersebut sangat berbahaya ya. Jadi kita patuhi apa yang dihimbau dari pemerintah ya, mengenai kita mungkin tidak boleh ya, bergerombol maupun tidak keluar jauh-jauh dari rumah demi keamanan kita bersama. Sebenarnya itu tidak hanya demi keamanan kita sendiri, tapi demi keamanan bersama. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ini ya, apa namanya, mengikuti perkuliahan online ini. Jangan lupa untuk saya tekankan lagi untuk pengabsenan langsung disiakat. Jadi secara otomatis ya, nanti kalian akan masuk ke dalam pengabsenan. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.